Pemirsa, bulan suci Ramadan dan juga Hari Raya Idul Fitri tentu saja membawa kebahagiaan buat umat muslim di Indonesia dan menjadi momen untuk merayakan hari kemenangan. Tapi di periode yang sama, yaitu di bulan suci Ramadan dan juga di Hari Raya Idul Fitri, seringkali memunculkan satu tantangan, yaitu kerap kali membuat tantangan finansial alias bikin kantong boncos. Tingginya konsumsi masyarakat di bulan ini akhirnya membuat banyak sekali warga yang tidak bisa mencukupi kebutuhannya hanya dari tunjangan hari raya atau THR. Akhirnya tidak sedikit juga masyarakat yang memanfaatkan kantong-kantong lain alias membongkar tabungan hanya untuk memenuhi kebutuhan di bulan suci Ramadan. Dan berikut ini ada 5 tips atau rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang bisa Anda terapkan dalam mengelola finansial setelah Lebaran. Tips mengatur keuangan setelah Lebaran yang pertama, yaitu memeriksa kondisi keuangan Anda saat ini. Lakukanlah evaluasi serta pencatatan pengeluaran sebelum dan selama Lebaran guna mengetahui penyebab pengeluaran Anda menjadi berlebihan. Setelah itu, Anda bisa mulai mengganti pos-pos yang terpakai. Apabila Anda memakai dana darurat, lakukan juga evaluasi pada pos ini, perihal berapa besar dana yang telah terpakai untuk kemudian diganti. Hasil evaluasi ini juga dapat menjadi acuan untuk Lebaran tahun berikutnya agar tidak mengganggu kondisi keuangan Anda setelah Lebaran. Tips mengatur keuangan setelah Lebaran yang kedua, yaitu segera melunasi hutang konsumtif. Apabila menjelang atau selama Lebaran Anda menggunakan kartu kredit atau memiliki cicilan lainnya, maka hal penting yang harus Anda lakukan selanjutnya adalah membayar tagihan hutang tersebut sesegera mungkin. Pastikan semua hutang konsumtif segera Anda lunasi dan jangan menunda-nunda untuk melunasinya. Karena semakin ditunda akan semakin berat pula beban Anda di bulan-bulan berikutnya. Membayar hutang sesuai dengan kemampuan harus dilakukan secara konsisten. Ini dilakukan untuk membantu pemulihan kondisi finansial setelah Lebaran. Tips mengatur keuangan setelah Lebaran yang ketiga, yaitu mulai menabung dan menyusun anggaran kembali. Mulailah mengisi kembali tabungan Anda menjelang libur Lebaran usai, agar terhindar dari godaan untuk menghabiskan uang. Sebaiknya Anda menyisihkan dana tabungan terlebih dahulu, alih-alih menabungkan pengeluaran yang masih tersisa. Kemudian susun kembali anggaran untuk bulan berikutnya, dan jangan mengulangi kesalahan yang sama. Tips mengatur keuangan setelah Lebaran yang keempat, yaitu memprioritaskan kebutuhan utama. Selalu ingat untuk memenuhi kebutuhan utama terlebih dahulu. Sebaliknya, dana-dana yang akan digunakan untuk pos yang kurang penting bisa Anda alihkan dulu ke hal-hal yang lebih utama. Untuk beberapa bulan ke depan, sampai kondisi keuangan Anda pulih, hindarilah berbelanja barang-barang yang tidak diperlukan dan melakukan aktivitas yang kurang bermanfaat, misalnya nongkrong. Sebagai gantinya, kembalilah bekerja mengumpulkan uang, perketat anggaran belanja, dan berhematlah. Intinya tanamkan dalam pikiran Anda bahwa kondisi keuangan Anda saat ini sedang harus dipulihkan. Tips mengatur keuangan setelah Lebaran yang terakhir, yaitu menyiapkan pos pengeluaran jangka panjang. Walaupun Anda sedang berusaha memulihkan keuangan setelah Lebaran, namun pastikan Anda tidak lupa menyiapkan dana untuk pengeluaran jangka panjang. Dengan menyiapkan dana untuk pengeluaran jangka panjang, dapat membantu kesiapan finansial Anda di masa depan. Ya, jadi sebenarnya kalau misalnya kita dapat THR kan kayak extra money aja gitu ya. Mungkin kalau misalnya nanti barengan sama gaji ya ibaratnya kayak bisa terima gaji dalam jumlah yang besar gitu ya. Sekarang bagaimana sih kita cara kelola uang THR itu sendiri? Sebetulnya yang lebih gampang adalah memprioritaskan pengeluaran itu ke hal-hal yang sifatnya benar-benar mendesak atau wajib dibayar itu dulu gitu ya. Baru setelah itu kita spend untuk kebutuhan, lalu yang hal yang kita inginkan. Jadi intinya dulukan yang wajib dulu deh. Di sana misalnya ada yang mau bayar apa
zakat gitu ya, atau ada yang mau bayar utang seperti itu, terus ada yang lain-lain. Nah, itu kira-kira kalau misalnya dinilai wajib ya kita dahulukan yang itu dulu gitu. Soal presentasinya mah bebas. Nggak salah juga. Kita spend ya, balik lagi ya, mungkin mendukung perekonomian juga. Cuman kan masalahnya kan banyak juga kan cara kita untuk nge-spend duit THR dengan cara yang lebih bijak juga. Jadi perekonomian bisa kegenjot, kitanya juga dapat manfaat. Ya itu habiskanlah di tempat memang produktif gitu. Misalnya, kita belanja gitu. Terus bisa juga kita beli buku lah. Beli buku yang tujuannya untuk upgrade ikut. Atau kita simpen lagi, nanti kita ikut kelas-kelas marketing, digital marketing, apa segala, content creation, dan lain sebagainya gitu. Atau juga bisa kita pakai buat ambil sertifikasi ya di situ, yang mana nanti bisa timbal baliknya ke diri kita value-nya juga. Iya, value-nya balik. Kita mau nge-apply kerja di mana, jadi ada nilai lebih lah di situ ya, gaji bisa naik dan lain sebagainya. Jadi masih banyak cara yang bisa kita lakukan untuk spend, untuk menghabiskan uang THR dengan cara yang cerdas. Sebetulnya sih nggak akan ada waktu yang nggak ada kata terlambat lah ya untuk investasi. Ya kalau misalnya tanya kapan waktu yang tepat ya kemarin. Tapi yang second best-nya kapan ya sekarang ini. Nah bagaimana dengan emas ini yang kemarin sempat naik berturut-turut all time high gitu ya? Yeah. Kalau menurut saya ya kalau memang sudah pengen beli emas ya horizon investasi harus panjang juga. Harus emang komitmennya kita cairin nanti 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, 20 tahun lagi gitu ya. Ya kalau karena kalau misalnya kita ambil time frame-nya pendek, yang ada nggak bakal perform, kita malah bisa jadi malah kita jual rugi, walaupun emang udah untung tapi malah masih di bawah harga buyback-nya gitu ya. Terus balik lagi ya, masih banyak instrumen investasi syariah yang teman-teman bisa pilih. Ada mungkin ada deposito syariah di situ, ada reksadana syariah, ada juga saham-saham syariah juga ada, atau enggak SBN, SBSN juga ada. Sukuk juga ya? Iya, sukuk itu kan syariah juga di situ. Simpelnya ini aja ya, kalau tadi yang saya bilang, terutama nih kalau misalnya buat yang THR-nya masih prorate gitu, yang belum full gitu ya. Tapi yang full pun saya rasa nggak ada salahnya juga ya Dina untuk menerapkan cara ini. Pertama ketika kita masuk mall gitu, kita pengen beli sesuatu gitu, mungkin pengen belanja. Selalu ini dulu, prioritaskan yang emang kita butuhkan. Ya tadi ya balik lagi ke wajib dan butuh. Nah sekarang kalau kita belanja berarti kan yang butuh. Berarti kan sandang, pangan, papan, internet, premi asuransi lah ya. Karena kan balik lagi, kalau memang yang butuhnya diantar-antarin gitu, nanti ujung-ujungnya nggak kebeli, uangnya keburu habis gitu, uangnya habis buat beli yang kita inginkan ya. Terus kedua, kalau bisa tunai aja, dah. Jadi kita nggak usah pakai kredit card gitu, terserah. Walaupun kalau menurut saya sih sebetulnya balik lagi ke orangnya, tapi kalau memang orangnya benar-benar impulsif, saya rasa baiknya tunai aja. Jadi kita tahu uang kita berapa, ya sudah kita belanja sesuai dengan budgetnya aja. Karena kalau pakai teman-teman pakai kredit card, teman-teman ibarat pakai financing kan, pakai pembiayaan untuk beli sesuatu. Bisa jadi harga barang itu yang kita beli benar-benar di berapa kali lipat dari kemampuan kita, atau bisa jadi di atas dari total uang THR kita, bisa aja kayak gitu. Kalau emang limitnya besar gitu kan, ujung-ujungnya kita malah terbebani sama yang ini, nggak bisa memenuhi yang ini, itu khawatirnya begitu ya. Nah terus kalau misalnya kita balik lagi, kalau memang kita tadi apa THR prorate segala macam, ya inilah tunda pembelian besar ya. Jika misalnya kayak misalnya kita mau renovasi rumah, pasti kan banyak yang kita keluarkan di situ ya. Kita mau beli mobil di situ, ya kalau emang keuangan kita juga masih belum sehat, ya udah tunda dulu aja gitu ya. Selama itu kan itu juga bukan jadi prioritas gitu ya. Dan yang terakhir ya udah, sebelum belanja ya nggak ada salahnya juga kalau investasi dulu. Daripada kepikiran kan kalau misalnya ada sisa gini, yaudah kalau misalnya teman-teman khawatir kayak gitu, investasi dulu aja nggak apa-apa. Alokasikan aja tadi 10-30% sisanya belanja. Ya, makanya dengan budgeting itu kita mengantisipasi berapa sih kira-kira biaya yang harus kita alokasikan ya. Termasuk untuk bagi-bagi THR ke saudara, keponakan, anak-anak, segala macam itu harus sudah kita alokasikan. Nah, biasanya kan kita udah hafal tuh yang kita bagi siapa-siapa sih. Ya, kalau perlu kita hitung nih si A, si B, si C, si D. Ada berapa orang? Misalkan 10 orang. Wah,
budgetnya cuma ada misalkan let's say 1 juta gitu ya. Kita mau baginya berapa nih? Apakah 100 ribu atau berapa? Atau kadang ada yang kalau nggak mau repot kan dibagi rata aja gitu kan. Bagi rata. Tapi ada juga yang, oh kalau si ini agak lebih gede, yang ini lebih kecil. Iya, gitu, biasanya gitu ya. Ada juga yang seperti itu kan. Ya nggak apa-apa, asal budget capnya kita alokasikan. Misalkan 1 juta ya udah kita bagi aja gitu. Nah tapi memang seringkali ketika mudik itu memang ada biaya-biaya terduga yang memang lebih sering keluar gitu. Nah makanya kita harus siapkan budget untuk lain-lain ya, minimal 10% dari gaji atau THR-nya untuk mengcover biaya tak terduga itu. Selain pos mudik, pos untuk alokasi untuk mudik yang harus kita persiapkan juga adalah pasca mudik ya. Biasanya setelah lebaran kan. Setelah lebaran ini kan biasanya kan juga ada jeda antara dia pulang sampai nanti gajian berikutnya ya. Nah itu juga harus dialokasikan budgetnya untuk dia hidup sampai gajian berikutnya. Baik. Untuk makan, transportasi, musikal komunikasi, atau mungkin ada uang yuran listrik segala macam. Nah itu juga harus dipersiapkan. Jadi memang sesuatu yang sudah pasti gitu, yang sudah terjatuh itu bisa kita rencanakan. Harusnya sih kalaupun miss-miss sedikit ya paling 10% dari 20% dari penghasilan bisa kita alokasikan dari tabungan atau dari gaji atau THR gitu. Oke, berarti ini aku mau mencoba untuk menawar apa yang tadi Safira tanya. Berarti menggunakan, bukan uang darurat ya, menggunakan tabungan untuk mudik boleh Mas Ai? Tabungan boleh, selama memang tabungan itu memang tidak dialokasikan untuk dana darurat atau untuk keperluan yang sifatnya lebih urgent. Let's say misalkan untuk bayar uang sekolah anak gitu ya. Kalau dipakai buat mudik ya kasihan juga, ntar anaknya nggak bisa bayar sekolah gitu kan. Jadi tabungan itu selayaknya uang dingin yang memang di-stay kan atau disimpan di tabungan gitu. Kadang-kadang kan ada kita juga simpan untuk cash flow gitu ya, untuk sewaktu-waktu kita butuhkan bisa kita ambil gitu. Jadi boleh, asalkan juga jangan investasi yang sudah kita peruntukkan untuk keperluan lain gitu ya. Misalkan ada orang kan udah nabung tapi di produk investasi gitu ya, untuk biaya sekolah, untuk beli rumah, beli mobil segala macam, ya kalau bisa jangan gitu. Jadi tapi memang harus ada tabungan khusus yang memang dialokasikan untuk keperluan hari-hari gitu. Sebenarnya nggak boleh, jawabannya singkat, nggak boleh gitu ya. Boleh. Kenapa? Karena mudik ini bukan sesuatu yang darurat, itu pertama. Kedua, hutang itu juga kalau bisa, hutang itu harus yang produktif, bukan hutang yang konsumtif. Mudik ini kan keperluan yang konsumtif sebenarnya, bukan keperluan yang produktif. Kenapa? Karena dia nggak menghasilkan uang, dia justru mengeluarkan uang gitu ya. Jadi sangat tidak disarankan mudik menggunakan hutang gitu ya. Lalu bagaimana nih kalau misalkan di tahun ini dia nggak punya uang tapi pengen mudik? Ya udah, kalau begitu memang kalau terpaksa ya berarti mudiknya jangan pas lebaran. Setelah lebaran mungkin nanti ajukan cuti ketika pas sudah dapat gajian, season. Low season, harganya juga kan jadi lebih murah, budgetnya juga mungkin nggak sebesar ketika Ramadan atau Idul Fitri gitu. Jadi mudik ini bukan sesuatu yang harus dipaksakan gitu ya. Kalau memang ada biayanya dan pengen mudik ya boleh, tapi kalau misalkan pengen nggak ada biayanya mendingan ditunda dulu daripada nanti kita malah makin susah ke depannya. Serupa dengan pengelolaan keuangan secara umum, pengelolaan keuangan di bulan Ramadan, kunci utamanya adalah perencanaan atau planning, dan yang pasti hindari atau segera lunasi hutang-hutang konsumtif. Saya Dina Gurning mewakili tim liputan yang bertugas mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. CNBC Indonesia, Beyond Business.